tahu gunting ini di tul-tul gini ya. Cara makannya begini. Saya lewat dulu ya. Cur. Tukang sayur itu. Lah nanti mobilnya di sini enggak ada minyak kayu putih. Saya taruh ini brutnya ya sama bag-nya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya His Life Channel. Sebelumnya apa kabar semuanya? Lucu sekali teman-teman. Sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan lindungannya semuanya ya, dimanapun kalian berada, tetap diberi kesehatan dan jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa berbahagia juga. Itu adik saya ya tadi ya, adik kandung saya yang nomor 5. Dia nggak mau di video wajahnya karena malu ya. Hari ini sibuk sekali, saya mau bikin sebelum bepergian saya mau bikin tahu bunting request suami saya dan ayam panggang teman-teman. Saya mau bikin ayam panggang, tahu buntingnya ini nanti saya kasih apa tauge dan semuanya sudah aku siapkan di sini ya teman-teman. Mari ikuti yuk, bikin yuk. Sekarang dia seksi ya teman-teman, tuh lihat tuh seksi ya. Sekarang ada sekarang ada six pack ya, enggak bukan satu pack. I take picture of her feet for you, yeah. Oke teman-teman, mari bikin tahu buntingnya ya. Tidak kelihatan. Halo Om Tante, Olivia want to say hello. Ini lagi sakit teman-teman. Si Olivia lagi sakit, sakit demam ya. Udah berapa hari? Sudah 5 hari Om Tante saya sakit gitu. Ya, sudah 5 hari saya sakit, belum sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Hai, masih panas badannya. Go back lie down. Teman-teman ini mulai saja ya, minum kopi dulu. Nah pertama-tama saya bikin bumbu untuk ayamnya dulu ya. Ini saya sudah ceburkan ketumbar sama merica, dan ini saya ceburkan kemiri, bawang merah, bawang putih, semua ya saya ceburkan jadi satu. Oh ini cuanya kebanyakan, cek tumbuk jadi satu ya. Dan pertama-tama yang saya ungkap ini ayamnya dulu ya teman-teman. Nanti habis ini saya masak itunya apa namanya, tahu buntingnya, tahu isi ya, ada isinya nanti. Saya kasih minyak secukupnya, ceburkan bumbunya, semuanya saya masukkan ya. Ini saya kasih gula aren sedikit aja ya. Ininya serai. Saya tutup, tunggu sampai matang ya teman-teman. Lalu saya kasih ini, saya kasih krim dulu, whipping cream sama santan ya teman-teman. Saya mix santan. Oke. Si Royco rasa jamur ya. Dan ini saya siapkan tempat untuk memanggang ya teman-teman, aluminium. Saya kasih aluminium. Nah begini ya. Udah itu aja. Oke, ayamnya sudah mau matang teman-teman. Ini saya masak setengah matang saja dan nanti saya oven.
saya panggang, teman-teman. Oke, sudah matang ya, teman-teman. Saya matikan apinya, nanti saya taruh di sini ya. Pindah bahan olesan di tempat lain ya, teman-teman. Dan saya masukkan ayam ke dalam oven, teman-teman. Nah, sambil menunggu ayamnya matang, ini saya mau kecrok bumbu untuk ke tahu isinya ya. Oke, saya masukkan merica dulu. Kemiri. Pertama-tama bumbu saya masukkan Royco rasa jamur ya. Kunci biru secukupnya, sedikit aja ya. Hanya untuk melengketkan sayur-sayur menjadi satu ya. Oh ya teman-teman, ini sesekali ayamnya dioles-olesi dengan bumbu yang tadi ya, sisaan tadi di tul-tul gini ya. Wow. Apa sih, dioles-olesi ya. Biar bumbunya merasuk ke dalam ayamnya. Ini bumbunya agak manis ya, karena saya kasih madu. Nah, nanti saya bolak-balik. Masukkan lagi. Begitu seterusnya ya. Dan ini saya mau bikin masuk-masukin sayuran sama ini bumbu-bumbu yang lain untuk tahu isinya. Mari yuk, lihat yuk. Nah, ini pastikan tangan Anda bersih ya. Saya mulai untuk taruh-taruhin bumbunya. Ini saya kocok-kocok ya. Saya taruhin ke cambahnya. Wortelnya adalah cabbage alias kobes. Saya aduk-aduk, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah jadi, lalu saya goreng ya. Teman-teman, ini ayamnya sudah matang, lihat. Wih. Oke, tahu bunting saya sudah jadi, teman-teman. Mari makan. Oke, teman-teman, makan yuk. Cara makannya begini. Saya lewat dulu ya. Disigit. Enak kok. Enak. Ya, enak. Dia suka. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Gampang bikinnya. Habis ini mau kemana ini? Enak ya? This one good. Yes! Suami saya suka! Better than the chicken. Uh-huh.
can really drive. I oven. That was in the I oven? I cook. Saya masak, and then saya taruh di oven. You should do the oven first, then bakar. She made me wear a bra, but I think it's just a bib, so I don't spill all my food like a child, yeah? She doesn't want you to see my susus. It's too hot in here. Karena di Indonesia sangat panas sekali, teman-teman. Jadi saya pakaiin ini. Dia seksi sekali. Seksi sekali. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Take a medicine first. Nah, 1, 2, 3. Badannya lagi panas ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. And this one. Wow, berapa botol aja ini? Wow, so many ya botol. This is the last one. Ini yang terakhir kali. Mama sudah takar. Takarannya ya. Big spoon. Oke, good job. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Oke, go lie down again sana. Nah, ini minyak kayu putih ya, teman-teman. Saya taruhin di perutnya. Minyak kayu putih saya taruh ini perutnya ya, sama bagnya. Oke, mama mau siap-siap mau pergi ya. Oke, lie down here. Oke, siap-siap mau berangkat teman-teman ya. Pakai sepatu dulu. Di situ muncur tukang sayur itu. Pakai tototan. Bye sayang, bye. Enggak ngegubris. Nah, ini sudah sampai di kosan ya. Did somebody come in here? Yeah. Kita ada di warung, naruh-naruh sesuatu di barang ya. Sambil lihat-lihat nanti. Kita cek the electric kan. Masih banyak ya. Oke, teman-teman, kita mau pergi ke lain tempat lagi. Coba deh. Maybe you're a little bit higher, but friend of me has a good. Bisa bagus ya. Lah nanti mobilnya di sini enggak ada apa? Nah, ini lagi pasang meja teman-teman di sini ya. Oke, teman-teman, sudah selesai ya pasang-pasang itunya. Jadi kita pulang ke rumah ya. Ya.